Taman Bunga Matahari yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Kampung Bumbulang, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, kini banyak dikunjungi berbagai warga yang datang dari berbagai daerah. Pasalnya, bunga matahari yang mekar terlihat indah menderet tertata rapi di pinggir kanan, kiri jalan hingga pengunjung yang datang dari berbagai daerah melakukan swafoto bersama. Dari Desa Kemang, Kecamatan Bojongkicung. Datang ke sini apa saja? Ingin melihat-lihat, ingin berfoto. Soalnya spot fotonya bagus, indah ya orang-orang. Tahu dari mana mulanya nih? Dari teman-teman. Banyak yang post di media sosial dan tahu. Tanaman bunga matahari tersebut digagas oleh salah satu tokoh masyarakat Kampung Bumbulang. Hingga kini, bunga matahari yang sedang mekar banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah. Kemarin itu, kalau untuk kedepannya saya itu sama rekan-rekan sudah menyiapkan itu 25 jenis. Nanti dari sini bukan di sini aja, tapi setiap pemukiman-pemukiman warga dan ada areal kosong itu ada 3 tempat yang nanti akan dibenahi dan akan dibuat nanti menjadi kampung wisata bunga matahari insya Allah. Kedepannya bunga matahari tersebut tidak hanya ditanam di pinggir jalan. Rencananya lahan yang kurang produktif akan dijadikan taman labirin bunga matahari. Sementara itu, pemerintahan desa menyambut baik dan sangat mengapresiasi gagasan warganya. Kita nikmati keindahannya dengan berbagai warnanya, juga banyak manfaat. Pertama, itu bisa juga dibuat cemilan, ada jenis bunga matahari yang bisa dibuat cemilan. Kemudian ada jenis bunga matahari yang bisa dibuat minyak dari bunga matahari. Kemudian juga bisa nanti untuk menghasilkan madu karena konsep-konsepnya itu sekarang juga akan mengembangkan lebah madu. Selain itu juga ini karena ditanam di dekat lahan pertanian sawah itu mungkin bisa sedikit mengurangi hama karena dengan keadaan bunga matahari bisa mengundang predator hama yang mengganggu tanaman padi. Ditanamnya bunga matahari tersebut karena banyak manfaatnya. Seperti selain bijinya bisa dijadikan makanan dan cemilan kuaci, juga bisa dibuat minyak goreng atau bermanfaat bagi para petani padi dan petani lebah, karena bunga matahari mampu mengundang predator pemakan hama tanaman padi sehingga mampu mengendalikan hama. Selain itu, bunga matahari dijadikan tempat mengisap lebah madu yang diternak warga setempat. Heri Setiawan, Bandung TV.